Rumah bonda ada dekat rumah hutan kan, dekat sana banyak sangat belimbing tanah. Belimbing tanah ni bukan belimbing yang kita makan. Dia adalah jenis serba, pokok dia sangat cantik pada saya. Dia ada bunga juga dan batangnya warna merah adalah yang terbaik. Okey, ini adalah yang dah dikering-keringkan. Selalu suami saya bagi percuma saja kepada pesakitnya. Abang jual ke? Dia bagi percuma saja. Allah Rabbi. Okey, dipotong-potong, dikeringkan. Nampak macam ni. Dia sangat bagus untuk penyakit buasir, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang dan suami saya akan kongsikan sebentar lagi dan mungkin ada doa-doa yang sesuai yang boleh suami saya sampaikan kepada semua follower FB saya. Okey bang, suara tolong kuat sikit bang. Itu dah sebut tadi, guna untuk darah tinggi, kencing manis. Ha, itulah khasiat dia. Khasiat dia memang untuk kencing manis, darah tinggi, untuk buasir. Kalau ada masalah buasir atau apa, insyaAllah gunakan tu. Macam ni dah jadi buat macam teh lah. Dah kering, potong kering, ambil sejemput macam ni. Rebus. Kalau rebus dengan air, 3 botol air, 1 kuali, 5 liter tu. Rebus sampai tinggal separuh. Tinggal separuh, keluar, tapiskan. Buat malam minum tiap-tiap pagi dan petang. Boleh. Cuma masa kita nak minum, kita minum lah. Tak ada masalah, insyaAllah. InsyaAllah dia bagus untuk apa, untuk kencing manis. Kalau kata apa, doktor kata buah pinggang dah bengkak, kecut dan sebagainya, boleh amalkan insyaAllah. Dan memang ikut kajian, ada satu kajian daripada tak nak kuat lah saya mencari dari saya. Jadi dah hilang dah hadiah, pergi ke mana tak tahu, terbang. Okay, ada hadiah. Jadi apa, kajian daripada ini kajian Perlis ni. Ada satu buku. Di bahagian botani itu memang dia buat kajian berhubung dengan apa, belimbing tanah. Dan benda ni bukan benda baru sebenarnya. Kalau kita Google dekat internet tu memang ada disebut tentang belimbing tanah dan kajian dia. Jadi cuma masalah dia ialah nak dapatkan dia susah. Sebab belimbing tanah ni, pokok belimbing tanah ni, dia hidup pertama ialah kawasan tinggi. Kawasan tinggi, kawasan yang lembap. Dan dia hidup di alu air. Jadi nak dapat dia susah. Tak semua tempat ada pun. Dan cuma orang yang kenal, orang yang tak kenal tu kadang dia tak tahu juga. Yang berkhasiat tu ubi dia atau semua penang? Sekali. Semua sekali. Okey, belimbing tanah ni ada dua jenis warna kan? Macam abang pernah bawa saya masuk hutan hari tu. Biasalah, dia ribu. Satu yang hijau biasa dan satu yang batang dia agak kemerahan. Yang paling bagus? Yang merah tu lah. Grade dia lebih bagus. Hasil daripada apa kita tengok bila kita bagi kepada pesakit, yang hijau dan yang merah kita nak balas dia macam mana, yang lebih kuat dan sebagainya. Dan apa pun atas izin Allah lah. Kesemuanya semua atas izin Allah, satu ikhtiar. Cuma satu je, kadang-kadang bila minum air belimbing tanah ni, pokok belimbing tanah ni, badan akan rasa ringan. Badan rasa ringan, kandungan gula akan turun. Tapi saya selalu syorkan bila minum air belimbing tanah ni, pokok belimbing tanah, kena rajin cek kandungan gula. Kandungan gula, paras gula kena cek. Sebab takut kadang gula akan turun terlalu rendah. Jadi itu masalah juga. Kena cek. Kena selalu cek juga. Okey, bonda pun menyibuk. Sebelum mengakhiri, kita follow lagi. Dan untuk petua berikutnya, terima kasih sebab follow saya. Dan insyaAllah kita kongsikan kebaikan bahawa alam adalah satu anugerah Allah yang termahal. Assalamualaikum. Berlagi.